Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Otay dari MW Motor Group. Ini dia nih unit yang akan kita kirim hari ini. Lagi nunggu ekspedisi paket 70 juta pesanan Om Wismo dari Pemalang. Ya, ini warna abu-abu memang lagi favorit karena lebih dark, keren dia. Nah, ini kita depan pakai Belta seperti biasa. Stok Belta kita alhamdulillah masih ada banyak. Ada emblem RS, kita pasang lampu DRL juga, fog lamp juga sudah kita pasang, LED body kit sendiri kita pakaikan Viper. Ya, kita pakaikan Viper, ada mata sipit. Jadi ini tampilan ya elegan. Untuk velg sendiri kita pakai ban second, velg second Yaris Palang 8. Ada emblem VVTi, terus kita pasangkan juga talang air, kaca film Sparta 40-60. Iya. Ini jadi ini kita kirim hari ini ya. Mantap nih paket 70 juta. Gen 2 tahun 2012. Punyanya Om Wismo. Kita review singkat saja karena hujan nih. Saya juga harus balik ke MW Motor untuk menyelesaikan garapan yang sudah menunggu di sana. Nah, untuk belakang sendiri kita pakaikan spoiler, spoiler merek apa? Punyanya TRD, ada sirip hiu, emblem Vios TRD Sportivo. Belakang sendiri kita pakaikan Viper, knalpotnya sendiri kita pakaikan split agar tidak kopong banget terlihatnya ya, variasi. Jadi ini tampilannya pakai 70 juta rupiah. Untuk interior sendiri sudah power window ya, 70 juta di luar sarung jok ya, karena sarung jok permintaan dari Om Wismo, hanya sarung aja tidak paten, jadi kita sarungin aja supaya lebih bersih. Ya, dapat karpet dasar. Karpet dasar juga kita kasih karpet karet dari Bluebird Free. Untuk depan sendiri sudah ada head unit, sudah pakai kamera mundur ya, sudah pakai kamera mundur. Power window, central lock, alarm, kita kasih lampu kolong juga supaya lebih terang ketika buka pintu. Ya, jadi ini paket 70 juta ya. Paket 70 juta. Nah, kita coba hidupkan. Hari ini sedang nunggu dibawa sama ekspedisi, kilometernya sudah 350. Ya, seperti ini paket 70. Kita beli free charger. Spion sendiri masih standar. Power window. Ya, untuk Om Wismo terima kasih sudah mau order di MW Motor. Ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga yang ingin punya kendaraan bisa tercapai, mau beli kendaraan apapun, amin ya robbal alamin. Kita berdoa, alhamdulillah hujan ya, mudah-mudahan doa kita makbul semua. Tinggal diaminkan. Yang sedang sakit bisa diangkat penyakitnya, yang punya hajat dikabul hajatnya, yang sedang punya masalah diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam lindungan Allah. Ya, mudah-mudahan kita terus bisa bersilaturahmi. Doakan saya juga agar MW Motor bisa terus eksis, bisa terus berkarya. Nah, jadi ini paket 70 juta ya. Pesanan Om Wismo. Proses 20 hari. Ini sedang mau kita kirim. Tinggal nunggu ekspedisi, jam 2 ini diambil. AC dingin, di kaki aman, semuanya lumayan ya buat Om Wismo.
ini tampilan dalamnya. Jadi review singkat saja karena saya juga masih banyak pekerjaan ya, masih banyak garapan. Kita sempatkan untuk review. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa memberi yang terbaik. Minta doanya ya dari teman-teman supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, garapan kita masih banyak. Setelah ini akan rilis lagi pesanan dari Palu, punya Pak Agung dari Palu. Paket 75 juta. Gen 2 tahun 2012. Setelah itu ada lagi nanti episode Sultan 2 akan kita rilis. Punyanya Om Yahya dari Makassar, Gen 3 full upgrade. Ya, Gen 3 full upgrade. Paket 105 juta. Punya Om Yahya. Nanti akan kita rilis apa saja yang di upgrade. Silahkan ditunggu, pantengin terus channel MW Motor. Ya, terima kasih. Segini review singkat kita, jadi tidak banyak. Mohon maaf jika saya ada salah kata, mohon maaf segala atas kekurangan. Mudah-mudahan Om Wismo bisa menikmati mobilnya, bisa berkah mobilnya, bermanfaat buat keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, sampai nanti lagi di review kita selanjutnya. Dengan saya Otay dari MW Motor Group. Terima kasih banyak semuanya atas doanya. Sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.